Saudara-saudari sekalian, apa kabar? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan terima kasih kerana menonton video saya di YouTube channel saya. Dan selamat datang. Selamat menyertai program saya. Dr. Lee's Method, kaedah saya, grammar, English grammar level 1. Dan saya bermula program ini pada satu hari bulan Julai 2020. Dan sekarang kita sudah sampai ke bab yang ke-15. Artinya jikalau kamu ada terima cabaran saya 38 hari cabarannya, 38 day challenge, maka kamu sudah tinggal 23 hari dan habislah, siaplah program ini, tamatlah program ini, dan kamu pun sudah habis buku ini. Dan cabaran saya ialah memuat naik video untuk setiap bab. Dan saya mendapati bahawa seperti bab 11 dan bab 13 saya tidak dapat memuat naik video, memuat naik bab ini dalam satu video, terpaksa dua video. Dan seterusnya bab ke-16 saya perlukan tiga video baru boleh habis, sebab di sana ada lebih kurang 100 soalan. Dan dia merangkumi agreement. Agreement itu dia merangkumi kawasan yang luas. Okay? Dan mengapa kita panggilnya 38 hari, cabaran 38 hari? Sebab buku ini, jikalau kamu lihat di sini, buku ini ada 38 bab. Dan 38 bab ini lengkap, grammarnya sudah lengkap, setiap bahagian yang perlu kamu tahu dan harus kamu tahu untuk tahap ini memang sudah ada di sini. Dan setiap latihan yang diberi, saya ada tulis contoh dan belakangnya jawapan. Sebelum latihan saya ada buat penerangan, tapi di YouTube channel saya, saya buat sekali lagi. Saya buat penerangan, saya sama-sama membuat soalan dan saya mengajar supaya kamu lebih teliti, lebih faham. Baik. Bab yang ke-15 dipanggil prepositions. Kata sendi. Prepositions are used before nouns or pronouns. Kita menggunakan prepositions di hadapan kata nama atau ganti nama. Ganti nama itu orang, IUVD. So, prepositions menunjukkan position, kedudukan sesuatu atau seseorang. Time, masa sesuatu berlaku. Direction, arah. Dan di sini latihan satu. Jikalau kamu ada buku ini, silalah buka ke bab ke-15 sini. Jadi yang dalam kotak ini baru saja saya buat penerangan. Sekarang kita masuk ke latihan. Latihan ini ada pilihan. Jadi jawapan ini semua kita pilih dari bawah dan isi ke dalam tempat-tempat kosong. So yang ini, sebab ada 10, saya tulis di papan putih. Jadi waktu kamu menonton video saya, tidak payahlah tengok buku sebab semua di sini. Nombor 1. The monkeys are climbing up the trees. Monyet memanjat pokok, memanjat naik. Naik itu up. They are walking along the beach. Along maksudnya di sepanjang, di pinggir. Jadi di sepanjang pantai, beach atau jalan raya, road. Nah, kita ikut dia. Jadi kita panggil along. Sandra borrowed a book from the library. Meminjam daripada, borrow from, meminjam kepada
mungkin saya pinjam buku kepada kamu. So lend to. Saya pinjam daripada kamu, borrow from. The rich family is traveling round the world now. Round, mengelilingi, round. The post office is quite near, so we can walk there. Walk, berjalan kaki. Saya gariskan walk supaya kamu tahu mengapa jawaban near, dekat. Marisa sits beside me in class di tepi. The train goes through a tunnel before stopping at the station. Terowong, tunnel. Jadi dia mesti ada dua tempat yang buka. Kita melalui dari sini ke ujung. Before stopping at the station, Mr. Lee comes from Beijing. Berasal dari. English, come atau comes from. Arvin put the ladder against the wall. Against maksudnya baring. Pada dinding. Yang pada itu dipanggil against. Some children are playing under the tree, di bawah pokok. Dan di belakang latihan ini, exercise yang kedua, ada 16 soalan dan ayatnya agak panjang. Jadi saya tidak dapat tulis di papan sebab tidak muat, tidak ada tempat yang banyak. Jadi yang ini saya hanya tulis jawaban dan saya mesti baca ayatnya ya. Jikalau kamu ada buku, sila bukalah ke buku muka surat 38, page 38. My brother was born on 15 August 2000. Ingat kalau ada tarikh 1 hingga 31. Jikalau kamu gunakan tarikh, kamu mesti guna on, pada, okay? We will be having our final examination in October, untuk bulan. Dari January ke December, gunakan in. Untuk tahun in juga, contohnya in 2020, okay? Number 3, they are going to Kuala Lumpur by train, dengan, untuk pengangkutan. Kita gunakan by train, by bus, by car, by motorcycle, by taxi, okay? By Grab. Then number 4, Rami is sitting between Fahmi and Tima. Jadi maksudnya di antara, di tengah-tengah, kemudian ada dua orang lagi di kiri dan di kanan. Yang ini pilihan juga, okay? Yang ini tiga pilih satu, okay? My father wants to buy a new computer for me. Ingat, beli untuk, buy for. Beri kepada, give to. Okay? The boys ran. No, number 6. Tom has been staying here since last year, sejak. Stella went to the market with her mother, dengan ibunya. The boys ran across the road, melintas, menyeberang jalan raya. Jim jumped into the river, ke dalam sungai, to save the girl. Danny fell down the stairs yesterday, jatuh, turun, jatuh ke bawah. Some birds are flying above the trees. Above maksudnya ini. Pokok dan burung terbang di sini. Jadi ada ruang kosong di tengah-tengah. Mr. Rama walked out of the room angrily. Out of. Kadang-kadang kita dengar, get out of here. Out diikuti dengan of. Keluar dari maksudnya. Monica is walking behind her mother. Memang bisa boleh, tetapi pilihan tidak ada. Yang pilihan itu yang paling tepat itu behind, di belakang, okay? What Eva went to Thailand yesterday? Pergi ke Thailand atau Thailand. My father does not work on Sunday. Jadi dari Isnin ke Ahad kita gunakan on. The little boy jumped over the drain. Jump, melompat, okay? Dari sini lompat ke sebelah. Jadi dipanggil over the drain, okay, longkang.
So, saya sudah habis bab ke-15 prepositions, kata sendi. Dan saya harap, saya berharap kamu suka video saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk add saya atau follow saya di Instagram yang saya menggunakan nama Susan Lee. Dan ingat hashtag Learn with Dr. Lee. And postlah progress kamu, pengalaman, perasaan kamu, pengalaman kamu dalam Instagram saya atau bahagian story, supaya kita sama-sama belajar. Di Instagram, username saya ialah Lee Sai Im, semua dalam huruf kecil, nama saya. Dan di bawah video ini, ada description box, sila klik dan tengoklah butir-butir di dalam. Dan di dalam kamu akan melihat Google Form, borang Google, ada link juga. Jadi masuk ke dalam link dan Google Form ini untuk mengisi butir-butir kamu jikalau kamu ingin membeli buku ini. Okay? Dan jikalau kamu sedang berfikir level 1, adakah level 1 itu mudah, senang? Sebab level 1 paling rendah, maka tengoklah ini. Adakah ini senang ataupun mudah untuk kamu? Jikalau ya, buku ini tidak sesuai, jangan beli. Tetapi jikalau kamu berasa selepas mengikuti kelas-kelas saya dalam YouTube, kamu berasa ya, ada saya tahu separuh lagi separuh tidak tahu dan ingin tahu, maka isilah borang Google dan belilah buku ini. Okay? Jadi sehingga kita berjumpa di bab yang ke-16. Selamat tinggal.